Fa'il ngain. Ma tidak yuridu ni menghendaki. Ya betul. Jadi Allah tu fa'il kita sebut sebab Allahu kan. Allah tidak menghendaki. Okey. Liyaj'ala li bagi yaj'ala. Ya ni orang ke berapa? Ni lam ni bukan rob jam ni. Lam ni perfect. Lam ni agak nasab untuk terbuka ni. Dia nasab yaj'ala. Dia ni orang ketiga lah. Ya ja'ala. Ja'ala tu jadi kan? Jadi. Ya. Jadi orang ketiga ya. Jadi untuk menjadikan. Untuk dia jadikan. Untuk dia jadikan alaikum ke atas kamu min daripada haraj ni sulit kesulitan. Kesempitan sulit. Kesulitan. Walakin dan lakin akan tetapi wal dan akan tetapi yuridu. Tadi yuridu tadi menghendaki. Dia hendaki. Dia hendaki liyutahhirakum. Di untuk arafjakum kamu toharah. Toharah ni bersih lah. Toharah. Liyutahhirakum. Bagi kamu. Bagi membersihkan kamu. Okey. Ya ayuhal lazina amanu idha qamtum ila solati fagsilu wujuhakum. Ya? Ulang balik. Sorry. Apa ni? Okey, balik. Bali yutim manik mata. Waliyutimma nikmatahu alaikum la'allakum tashkurun. Ulang balik pula ni. Waliyutimma? Dan ni bagi atau untuk yutima. Yutim. Ini sempurna ya. Dan untuk dan untuk dia sempurnakan nikmatahu nikmatnya alaikum alai ke atas kum kamu na'allakum bagi kamu na'allah semoga apa dia semoga na'allah ni satu perkataan ya semoga kamu tashkurun bersyukur. Kamu bersyukur. Ni waw nun ni jamak ya ni? Jamak lah. Waw nun jamak dalam keadaan nampak. Tapi kita kata ni pas kamu lah ya antar. Kamu bersyukur. Kamu bersyukur lah. Antum. Untuk antum. 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 Okey. Okey sila. Daripada atas. Atas mana tadi? Mayur. Tidak Allah hendak. Oh ya, ya. Allah tidak menghendaki untuk dia menjadikan bagi kamu daripada kesulitan. Akan tetapi dia menghendaki bagi membersihkan kamu dan bagi dia sempurnakan nikmatnya atas kamu dan semoga kamu bersyukur. Kamu bersyukur. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Mudah-mudahan. Okey, ambil. Jadi, ada sikit tambah apa-apa? La'alla ni harap. La'alla ni dia macam inna. Dia boleh inna. La'allakum tashkurun. La'allakum kum ni isim inna. Isim la'alla. Tashkuruna. Jadi khabar la'alla. Jadi kum ni nasab lah. Kum ni nasab. Dia macam inna. Dia body inna.
Dia bukan haraf. Dia bukan, bukan fi'il, fi'il jamid. La, la'ala bukan. Dia haraf. Tapi bentuk seperti fi'il. Dia macam, dia sedalam mara inna. Mana inna, la'ala. Inna, la'ala, kai, apa lagi. Dia banyak. Hmm. Asal kan. Kalau asal, asal fi'il. Kalau la'ala haraf. Oh, asal fi'il, eh? Asal. Hmm. Tapi asal jamid, asal satu bentuk kan. Kenapa satu bentuk aja? La'ala pun satu bentuk ya. Tapi dia haraf lah. Macam lakin apa sama juga. Lakin apa ada baju juga. Tapi lakin bukan lah. Lakin bukan. Cuma tadi yang ma yuridullahu liya ja'ala. Li ni dia za'idah. Biasanya lepas yuridu, arada yuridu, ada fi'il lain. Dia biasanya ada an. An ya ja'ala. Tapi ini dia tukar lam. Jadi lam ni dia... Kalau ikut, dia nasab sebab an. Dia ya, seolah ada an. Ada an. Ya ja'alanya ada an. Di ni dia za'idah, tambahan. Kalau ikut terjemahan Melayu dan terjemahan penuh, dia tak terjemah pun lam. Allah tidak akan menjadikan kamu kesulitan, lagi kesulitan. Ha, dia terus dia. Lam ni tak terjemah. An kira tersembunyi lah. An terhadap. An tersembunyi. Jadi jadi pelajar diwali. Ini kita mana sama sejak saya. Okay, kita sambung. Wazkuru nikmatallah. Saya buatlah patak dong. Saya nak sambung Facebook. Pak saya tak rekod tadi. Saya buat satu kali lagi slide. Hari ni kurang orang lah. Makin kurang orang lah. Yang hadir. Tak ada lagi. Okay, yeah, saya live pula. Shelton. Okay, alhamdulillah. Kita sambung. Mana tadi? Okay. Wazkuru ni'matallahi alaikum wa misaqahu alladhi wasaqakum bihi iskultum sami'na wa ata'na. Wazkuru dan wadan uskuru fil amr uskuru pada kamu plural. Kamu ingatlah, uskuru, kamu ingatlah nikmatallahi dalam keadaan mudhaf ilaih. Nikmata jadi maf'ul kepada uskuru sebab itu dia nasab. Dan nikmatallahi dalam satu rasa mudhaf ilaih, nikmat Allah. Dan kamu ingatlah nikmat Allah alaikum atas kamu. Atas kamu. Wa misaqahu, ini ataf lawa, di misaqah pun nasab, dia menjadi ataf kepada nikmatah. Misaqahu dan mudhaf ilaih juga, perjanjiannya, perjanjian Allah, perjanjian dengan Allah, misaqahu. Okay. Alladhi isim mausul, alladhi yang wasaqakum bihi. Wasaqah. Jadi wasaqah ni sama dengan misaqah. Dia huruf akar sama. Misaqah dengan wasaqah ni dalam isim fa'il. Isim fa'il. Ini fa'il madhi juga. Tapi dia wazan fa'ala. Macam tadi la masa fa'ala. Oh, okey. Fa'il madhi. Wasaqah. Dia saling berjanji. Saling berjanji.
Okey, dia menjadi kamu. Yang yang kalian menjadi kamu. Atau kau kumpul dengannya. Dan, dan kamu saling berjanji dengannya. Dengannya. Iskultum kamin dawasana. Ketika kamu telah berkata, atau kamu akan berkata kamu yang tadi kan. Wa ila kultum. Wa ila kultum. Sami'na wa atta'na. Sami'na kami telah dengar. Wa atta'na kami telah taat. Okay. Ini kata jemaah dia. Dan ingatlah kamu tentang nikmat Allah ke atas kamu. Dan perjanjian dengan perjanjiannya yang kamu telah saling berjanji dengannya. Jadi wasaqa singgila kan? Wasaqa ha, dia wasaqa dia telah berjanji dengan kamu lah. Huwa, namanya huwa. Huwa, dia telah berjanji Allah lah jadi. Dia telah berjanji dengan kamu dengannya. Ini kembali pada misaki lah. Iskultum, dan ketika kamu telah berkata kami dengar, kami taat. Wastaqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah. Innallaha alimun bizati syudur. Sungguhnya Allah, jadi Allah jadi syedina masa syedina alimun bizati syudur. Alim dia kabahina. Alimun bizati syudur dengan dati dati apa yang ada. Dati itu, dati ini syudur. Dada. Zati bukan muannas ni zati. Ah, dia muannas untuk zu zazi. Muannasnya zati. Zatilah. Yang kata muannas itu sudun. Bila ke sudun, eh? Sudun ni jamak taksir. Sudun. Jamak taksir. Okey, jamak taksir dia muannas lah. Jadi zati sudun. Jadi kata mutah-mutah filai lah. Jamak. Jadi jam sasir muannas ya berbeza dengan apa yang tidak ada dan tidak ada dan apa tidak ada. Okay, sebenarnya Allah mengetahui dengan apa yang tidak ada dan tidak ada dan. Okay, alhamdulillah. Ada soalan? Jadi ya iskultum ni izni dia merujuk pada madi. Zaraf zaman yang madi, mana dah lepas. Tadi Iza, tadi Iza. Tadi apa Iza? Oh, betul-betul Iza. Iza kumtum. Ni akan, apabila. Iza, Iza ni dia mustakbal. Iza lepas, waktu tu pilih mati yang ni. Kami tahu apa nak. Okey, alhamdulillah. Okey, Haji Yafi, siapa lah kita habiskan ni. Satu. Tadi tadi kat mana? Ada ni suruh. Ya ayyuhallazina amanu. Oh, okey. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ini sama. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Kalau ikut tahapin. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Kunu, yang lama. Kunu, kamu jadilah. Qawwamina. Qawwam, orang yang kuat. Qawwam, jamaknya qawwamin. Jamak dan mansub dengan ya. Sebab dia khabar kana. Khabar kana. Dia mansub dengan ya. Kalau marfu' qawwamuna, dia mansub dari qawwamin, jamak. Jadilah kamu orang yang kuat. Lillah, pada Allah. Syuhada'ah, sebagai saksi. Bilqist dengan apa, dengan adil, dengan keadilan, dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala an la ta'dilu. Wala, dan jangan, inilah jangan. Yajrimannakum syana'an qaumin. Ini syana'an ni fa'il. Syana'anu qawmin, kebencian kaum, kebencian kaum ni, mula-mula fu'ilai, yang difa'il kepada yajrimanna,
maknanya larangan ini kepada pihak ketiga, dan janganlah kebencian kaum itu sekali-kali membuat kamu berdosa. Dia apa? Ini fa'il ni, syana'anu ni fa'il. Jadi dia menunjuk pada jazriman nakum. Jazriman ni taukid kan? Haa, taukid. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali kebencian kaum menyebabkan kamu berdosa. Ambil fa'il tu lah. Kan? Ini jazriman nakum. Membuatkan kamu berdosa. Ala, atas. An la ta'lina. Ini ada an dan la. An la ta'dilu. Agar kamu tidak berbuat adil. Agar kamu tidak. Bahawa boleh kan? Bahawa kamu tidak berlaku adil. Bahawa kamu tidak berlaku adil. Ada an. An la. An la ta'dilu. Kemudian. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. I'adilu fa'al amal. Berlaku adillah kamu. Huwa dia. Muqtada. Adalah aqrabu yang paling dekat. Isim apa ni? Isim tabdil. Dia adalah yang paling dekat li taqwa, kepada taqwa. Jadi huwa ni menuju kepada politis ke komplatif. Kalau dia politis dia ada alif lam. Ataupun kalau dia dalam keadaan bukan sungai. Dia dalam ni dia patut lebih dekat saja. Kalau lebih. Lima Melayu pun paling dekat. Lebih dekat. Tahdid. Itu tahdid bila dia jadi kolektif jadi banding, dia sama ada dia alif lam, alif kubu, ataupun dia dalam keadaan mudah-mudah sebenarnya. Ini tak ada perbezaan yang paling takwa yang paling dekat. Dia tak ada, jadi dia lebih dekat. Wa akrabu li takwa. Dia mutanya akrabu mu'akhadah. Dia adalah lebih dekat kepada takwa. Jadi huwa ni menunjuk kepada keadilan lah. Yang dia dulu tadi ni. Berlaku adil tu, dia anggap huwa lah. Muzakkar lah. Berlaku adil tu. Yang dia dulu, huwa apa boleh takwa. Berlaku adil lah kamu, kerana dia adalah lebih dekat kepada takwa. Wastaqullah yang amal. Dan takutlah kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Inna Allah khabirun bima ta'amalun. Biasalah. Semuanya Allah adalah yang maha mengetahui terhadap apa yang kamu semua lakukan. Okey. Ada soalan? Ada soalan yang ni, yang lain? Haji Ismail, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat. Okey. Ini penghormatan. Ada soalan yang lain? Puan Zaitu ada soalan? Kalau tak ada, kita minta Haji Ismail sempurnakan kelas kita malam ni. Okey. Wa'adu dia telah menjanjikan, Allah telah menjanjikan mereka telah beriman dan beramal soleh. Bagi mereka makrifat dan pahala yang besar, pahala yang azim yang besar. Makrifat tu bukan makrifat, dia makrifat tu ghafar. Oh, makrifat eh, bukan eh. Apa ni? Keampunan. Ha, silap. Bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar. Pahala itu ya. Okay. Dan Allah telah berjanji. Allah telah berjanji kepada orang yang telah beriman dan mengamal salih. Alladzina amanu salihan. Lahum bagi mereka maksiratan. Maksiratan. Oh, ni maksirah ni maksudnya kampunan ni. Kampunan. Dia daripada Rafa ke? Maksirah. Ya, tempat kampungan dan tempat macam masjid itu kemasan wa'ajrun azim dan balasan. Jadi dia ni dia masuk sebab dia kota ni kan. Kau dia ada yang dilewatkan. Ha, bagi mulangan lahum rujal, mulangan rujal.
dia yang dilibatkan, lahu menjadi orang yang dibunuhkan. Jadi kalau asalnya patut mafir hatu wa ajrun azim lahu. Masyarakat ini dia menghantar gila yang kuat dalam ya, alhamdulillah kita dah habis yang kedua. Ada skrin nak tambah je. Silakan. Wa'adallahu dan Allah telah berjanji al-lazina ni fa'maf'ulun bih kepada orang yang amanu mereka telah beriman wa'amilu dan mereka telah melakukan amal amilu ni maktuf kepada amanu amilu dan mereka telah melakukan as-salihat. As-salihat ni maf'ulun bih, dia masuk dalam kasrah pada jamak muannas salim. Solat ni jamak muannas salim. Dia tak boleh nama pada fathah. Muannas solihat. Sebenarnya ayat berdiri kat sini. Ayat ya, pertamanya berdiri kat sini. Kalau ikut ada kat sini. Ha, berdiri kat sini. Maknanya kalau ikut Arab ada lagi mahzuf ni. Masuk dia wa anallahu alladziina aamanu wa 'amilus solihati ada al-jannah kat sini. Syurga lebih kurang lah. Dia maksud dia stop kat sini. Dan baru sama ayat-ayat baru. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka terdapat. Boleh tambah lagi sebab dia tidak maha. Terdapat keampunan dan balasan yang besar lah. Azim. Maghfirah ni dia salah satu masdar daripada ghafara juga. Ghafara ya ghafiru. Mungkin masdar mimi ke apa tak tahulah. Dia banyak masdar dia. Tiga huruf kan, banyak masdar ni. Dia ada tambahan. Alhamdulillah. Tanya Haji Yasin orang Melaka. Apa khabar Tuan Haji Yasin? Sihat, alhamdulillah. Bagaimana dengan perbincangan kita pada malam ni? Boleh ikuti? Saya rasa program ini bagus. Ya. So kita dapat ikuti satu persatu setiap perkataan dan ayat. Saya rasa cantik, boleh teruskan. Teruskan insya-Allah. Alhamdulillah. Tapi minggu depan kalau hadir kena cubalah. Insya-Allah boleh. Saya takut nak tanya, takut nanti tak bersedia. Tapi kata dah biasa kan. Boleh insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Atau kita cubalah. Ni satu lagi. Satu ayat untuk Haji. Kita belum 10:30 ni. Ada lagi 2 minit. Silakan. Okay. Wallazina kafaru ni dan orang-orang yang kafir wakazzabu bi ayatina dan mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itulah al-jahim. Ada ujung ni lagi ke tu? Ashabul Jahim. Tak nampak yang ujung tu. Okey. Nampak tak? Mereka itu adalah penghuni-penghuni Jahim. Alhamdulillah. Jadi kalau dari segi nahu dia macam mana? Kalau tengok sini. Boleh? Nahu dia saya tak berapa lancar sikit. Okay. Jadi kalau kita tengok sini. Kena bantu. Dia al-lazina isim mausul kan? Jadi dia punya isim mausul dia. Isim yang kan, yang apa yang mereka yang mereka yang apa ini dia panggil silalah. Mereka telah kafir dan mendustakan yang dia macam syarat juga kan, dan orang yang kafaru bil madi, mereka telah kafir telah ingkar waskan dzabu telah mendustakan dzabu telah mendustakan dan mereka telah mendustakan pada ada wow dari plural. Sebab orang sikit, al-lazina kan plural. Mereka yang telah kafir pun plural. Mereka yang telah menceritakan di ayatina dengan ayat kami. Jadi dia stop kat sini. Ula'ika yang tadi ada. Ula'ika Ula'ika Ashabu Jahim telah Ashabu Jahim dan asal budi dari mereka dapat
Jadi tak dengar universitas, tak dengar. Tak dengar. Terima kasih tolong dia. Oh, bising. Okey, jadi kalau kita tengok sini, mereka yang jadi mereka yang ni isim mausul, isim mausul tu yang lah, yang. Yang apa? Yang apa yang menjelaskan yang apa tu itu bagi silah. Jadi mereka yang apa? Mereka yang telah kafir dan telah mendustakan dengan ayat-ayat kami. Itu silah dia bagi. Ada dia jadi syarat, dalam syarat. Jadi syarat maksud ada jawab, ni jawab dia. Maksudnya mereka telah kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Ini jawapan dia. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah ashabul jahim. Ashabu dan kadar mudhaf mudhaf ilai ashabu, dia tak ada tanwin walaupun tak ada alif lam, sebab dia mudhaf dan dia bergabung dengan al-jahim, al-jahim dan kadar al-ja, itu al-jahimi. Ini berbagai sebawah. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggeris, the companions of jahim, of hell. Jadi sahabat-sahabat boleh ataupun golongan kaum, kumpulan boleh juga, kumpulan ataupun kumpulan jahim, neraka jahim. Jadi ulaika ni mubtada, ashabul jahim khabar. Itu maksud saya. Jadi kalau kita tahu bila dalam hal ni, kalau bahagian pertama tu kita ada fil madi, kafara fil madi, wa kadzabu fil madi. Bi ayatina, ini bi ayatina dalam bentuk maf'ul lah, tapi dah ada haraf dha. Dia telah mendustakan, telah kafir dan telah mendustakan dengan ayat-ayat kami. Okey, jadi itu dah stop situ dah, dia punya jumlah, jumlah fi'liyah dia. Dia sambung dengan jumlah isim, sebab ula'ika ashabul jahim, semua isim. Jadi ula'ika tu mubtada, ashabul jahim khabar. Sebab tu ula'ika ni sebab dia mabni tak nampak, dia tak akan fahamkan, dia rafak akan pun. Saya biasa selalu rafak lah, selalu awal ayat ula'ika, awal jumlah. Kan? Sebab tu ashabul jahim dan keadaan khabar. Okey? Okey. Tambahan sikit. Wa al-lazina ni, dia, ayat ni mengenai isim, isim mausul. Al-lazina ni mubtada dalam keadaan marfu', tapi tak nampak rafaknya sebab dia mabni. Jadi waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ni, dia punya mubtada punya portion. Jadi dia punya cerita dia belum selesai lagi. Cerita dia ulaika ashabul jahim ni adalah khabar kepada allazina. Jadi jumlah ulaika ashabul jahim ni khabar kepada allazina. Dan dalam khabar tu pula ada pula ulaika mubtada, ashabu khabar dia, khabar kepada ulaika. Ada dua bahagian ayat ni. Jadi ini dalam dia mubtada lah, tapi kafaru wa kadzabu bi ayatina jadi silah pada dia. Jadi walladzina kafaru wa kadzabu, ini dia punya mubtada. Mubtada yang pertama. Mubtada yang pertamanya al-lazina. Ulaika ni mubtada yang kedua. Dia ayat yang kedua. Dia punya khabar kepada al-lazina pula. Yalah. Jadi khabar kepada al-zina dalam dalam jumlah ismiah juga. Kan? Dalam jumlah ismiah. Jumlah ismiah ni ada mubtada dan khabar sekali lagi. Dia rangkai lah, berangkai. Okey. Alhamdulillah, insya-Allah anda ni biasa, maksudnya dah biasa juga, tapi dah, jadi kalau dah tahu nahwu nanti lebih senang. Nanti lebih senang nak ikuti, dan yep, bila baca boleh faham secara langsung lah. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Okey, jadi terima kasih banyaklah semua. Alhamdulillah kata sekalian ini. Cuma hari Jumaat malam ni mungkin tak ramai yang dapat hadir, wallahu alam. Dulu saya kita buat first kali kan. Mungkin kita saya kena adjust lagi pada hari yang lebih sesuai untuk lebih ramai boleh hadir. Belum malam ni tak tahu. Nanti kita bincang dekat tu. Insya-Allah. Okey, jadi terima kasih banyak semua, kita tangguh kelas kita insya-Allah dengan baca tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum.
wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.